हो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat Haizov, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Bang Mimin di channel kesayangan kita semuanya. Nah, kali ini Bang Mimin mau ngebahas soal kode-kode atau teka-teki yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Bang Azov. Nah, untuk yang pertama Bang Azov, dari kemarin kan udah hilang 2 hari. Terus dari keberangkatannya ke Bali, terus ada post foto merpati. Dan juga post foto yang sama, dan mirip sekali posenya dengan Heiko van der Vecken, waktu di lukisan itu, bahwasanya mereka sepertinya memang sengaja udah janjian. Dari foto ini, yang kita semua lihat, foto si cantik Heiko van der Vecken yang diupload di Instagram feeds-nya. Di situ terlihat si cantik Heiko lagi pose berdiri sambil melihat ke atas pemandangan langit, dengan itu sama halnya seperti pose Bang Azov yang ini, juga pose di mana Bang Azov lagi liatin langit, dan lihat ke atas juga. Dari situ bahwasanya Bang Azov sama si Heiko van der Vecken ini memang sepertinya sengaja janjian untuk pose seperti itu. Karena mereka tahu bahwasannya mereka lagi LDR, dan gak mungkin atau belum bisa untuk ketemu, dan foto bersama. Jadi mereka melakukan hal tersebut untuk mengobati rasa rindu mereka. Seperti halnya Bang Azov yang niru pose fotonya Heiko waktu di Museum Blanco. Nah, kalau menurut kalian, Bang Azov sama Heiko itu tipe-tipe yang janjian ataupun memang kebetulan? Kalau menurut Bang Mimin memang sengaja janjian, kalau kebetulan pun juga nggak akan sebanyak ini, kebetulan-kebetulannya yang dari Museum Blanco. Karena ada kasus yang ada di kolam renang tersebut. Jadi sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk hubungan mereka berdua. Walaupun mereka itu lagi LDR. Seperti yang kita lihat ini. Yuk kita lihat video Heiko juga, yang terus melototin handphone. Mungkin karena juga Heiko udah rindu sama Bang Azov. Ataupun mereka lagi chattingan satu sama lain. Sepertinya cukup sekian dari Bang Mimin. Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.